Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di depan Panti Asuhan Az-Zahra. Jadi kemarin singkat cerita, gue gak jadi nge-vlogin pas bapak ibu keluarga datang. Pokoknya semuanya keluarga udah datang, jauh-jauh dari Semarang datang ke sini. Terus ada Mas Tito juga datang. Dan ini sekarang kita sama anak kantor dari Xora Corp, kita ke Panti Asuhan Az-Zahra buat smart foundation sekalian untuk minta doa buat besok berangkat umur gue sama Mia. Hari besok sore mau berangkat ibadah umroh di Makkah dan Madinah. Makanya kami berkumpul di sini akan minta doa restunya bahwa besok anak saya ibadah umrohnya bisa lancar dan bisa berkah pulang dari Makkah Madinah sampai di Jakarta lagi. Sementara tidak panjang lebar dari saya akan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya saya juga beserta istri minta doanya kepada adik-adik semuanya yang ada di sini. Untuk besok saya sama istri akan berangkat umroh. Semoga ibadah kita berkah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan dan bisa kembali pulang ke Indonesia dengan keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman di sini semua dan adik-adik yang mendoakan kita nanti insyaallah semua keinginannya juga insyaallah saya doakan bisa dijabah oleh Allah. Bisa ikut segera dipanggil menjadi tamu Allah dan segera bisa dipanggil menjadi tamu Allah, karena terus terang saya masih merinding sampai sekarang. Ini saya bisa berangkat umroh sekarang ini juga rezeki dan nikmat yang benar-benar hebat diberi oleh Allah kepada saya sama istri. Semoga itu bisa terjadi kepada semua adik-adik dan anak-anak, teman-teman, bapak ibu, mas itu semua yang di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Yang pertama besok
Mas Bayat dan Mbak Dinda akan berangkat memenuhi panggilan Allah yaitu ibadah umroh ke Mekah dan ke Madinah. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak, Mas Bayat dan semuanya, Mas Ito juga terutama memohon juga, mendoakan juga rangkaian ibadah yang akan diikuti, yang akan dijalani Mas Layan dan Mbak Dinda bisa lancar, khusyuk, kemudian sekembalinya. Sudah kita lewati, sudah kita jalani dari sambutan, doa, dan penutup oleh Mas Ito. Mungkin sekarang bisa dilanjut ke acara makan bersama dengan adik-adik di Yayasan Bima Al-Zahra. Pada ibu, semuanya minta tolong dibantu makanan ya. Sudah selesai acara. Ada BTS Army datang jauh-jauh dari Semarang. BTS Army plus TikTokers. Plus TikTokers dong sekarang. Kita udah selesai. Terus alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekarang udah tinggal packing-packing dikit lagi. Terus besok berangkat. Buat semua kalian yang nonton, doakan kita semoga lancar ibadahnya, semoga merah kuat, semoga debaynya juga kuat karena kita nanti ada tawaf, ada syai, itu semua jalan kaki jadinya merah. Tapi mungkin kalau misalnya ntar gak kuat bakal pakai kursi roda. Pokoknya yang terbaik aja, doain kita terus yang banyak. Istriku mana? Masih di sana, guys. Ada deh, pokoknya gitu. Bentar nih, aku nunggu. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Hola. Terima kasih ya, Kak. Dadah. Aku udah mau Lisa. Kamu lancar juga ya. Hati-hati. Makasih Michelle dan hati-hati. Ola. Oh, ya udahlah. Makasih Michelle dan Ola. Udah kayaknya makasih semua. Ingatin ya teman-teman online, Bunda gak boleh capek, gak boleh belok kiri. Terus licin dan lancar. Amin. Sip. Terima kasih juga buat semua teman-teman di belakang sini semuanya. Terima kasih. Yeay, berangkat umroh. Aduh. Alhamdulillah. Makasih Sydney, makasih Safira, makasih Awin, makasih Sian, makasih. Kok kebalik ya? Nabila, mau bantu Tiara, Ratu. Gak ada calling friend. Kebalik sama Nabila. Sekarang sudah bersama istri tercinta. Pokoknya minta doanya ya sayang ya. Semoga semuanya lancar, sehat terus, terutama dia sehat, mereka berdua. Enggak lah, terutama kamu. Kalau kamu sehat, aku sehat. Kalau kamu enggak. Kalau aku sehat, pas kamu enggak sehat aku bisa cover ya. Kalau dibalik, sulit ya. Sulit. Pokoknya tuh minta doanya yang banyak. Terima kasih banyak sudah mengikuti kita sampai sekarang. Semoga kalian segera dipanggil juga menjadi tamu Allah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.